Nih, cara masukinnya aja susah nih. Padahal kecil. Ini kalau bahan PVC nya bagus tuh kayak gini nih, susah masukinnya. Tapi kalau bahan PVC nya jelek, gak enak kerjanya. Karena ini mah bagus bahannya, mahal lagi. Ya enak tuh. Tukang andal aja petening tuh, dipukul penyok tuh, oh, penyok tuh dipukul tuh, ya tuh penyok tuh mangap tuh, gila emang, yalah susah, ganti. Dari mana? Oh, lama bener. Potong lagi, Mam. Berapa? 1,54 meter. 1,54 meter nih karter ini. Mam. Mam, lap. Lap kemarin mana, Mam? Oke, pakai sarung tangan aja lah. Biar si Boneng gak kesakitan masukinnya ya. Kasihan. Nih, Bon. Nah, pakai sarung tangan aja. Soalnya ini PVC-nya bagus ini. Mantep nih. Tebel lagi. 8 mili ini. Tebelnya 8 mili. Males mau video-video panjang itu. Mana holonya juga bagus aja holonya. Dipegang bisa melengot itu holonya kalau dipegang. Holonya itu kalau dipegang melenyot. Ini bagus holonya. Quick. Kalau bagus tuh. Quick. Parah. Aus. Mau ngambil untungnya banyak-banyak aja orangnya. Ya lah. Kerok-kerok. Yo, jangan lupa subscribe lah ya. Udah saya kasih tahu nih. Motifnya begini. Tuh cara prosesnya nih. Biar kawan-kawan gak salah beli bahan. Tuh cara prosesnya ya, pemula tuh. Wah, pukul lagi sampai rusak lagi. Rusakin terus, jeder. Iya. Nah, jadi udah enak tuh. Terus sampai ke sana. Kalau udah kayak gini udah paham lah ya. Ya tinggal terus aja berjajar masa untuk pemula. Oke, ya, terima kasih.